Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Ada kode ayah Ramon bakal punya menantu, curhat Amanda Manopo pada Glenn Kakesara terungkap. Ayah Amanda Manopo Ramon Gaunalukue sepertinya bakal punya menantu. Ini terkait hubungan Amanda Manopo dengan kekasih barunya yang masih dirahasiakan rapat-rapat oleh Amanda Manopo. Namun sudah ada kejelasan siapa sosok tersebut setelah dibongkar oleh sahabatnya sendiri, Glenn Kakesara. Terungkap Amanda Manopo ini akhir-akhir ini kerap menceritakan soal perjalanan asmara kepada orang tuanya, Ramon Gaunalukue dan sahabat terdekatnya Glenn Kakesara. Baru-baru ini Glenn Kakesara mengungkapkan fakta itu saat ditemui di kawasan Puncak Bogor tempat syuting Ketan Cinta. Meski tak menceritakan secara detail apa yang kerap diceritakan Amanda Manopo, namun Glenn Kakesara menambahkan komunikasi sahabatnya itu cukup intens membicarakan soal hubungan asmara dengan sang calon kekasih yang masih disembunyikan identitasnya. Namun Glenn Kakesara sedikit memberikan bocoran pada sang ayah Ramon Gaunalukue bahwa Amanda Manopo dekat dengan sesama artis Ikatan Cinta. Namun pria tersebut sudah tidak syuting lagi ibunya. Curhat sering sama ayah Ramon, sering juga sama aku kalau soal hubungan, kata Glenn Kakesara. Lebih lanjut, ternyata ayah Ramon nyatanya telah memberikan lampu hijau kepada Amanda Manopo untuk memutuskan masalah ajangnya, asalkan dia bak khususnya satu keyakinan. Sebab ayah Amanda Manopo tak mau memaksa bagaimana hubungan asmara Amanda ke depannya. Terpenting menurutnya sang Amanda Manopo dengan pilihannya saat ini. Kalau itu yang baik lagi deh, kami gak mau memaksakan. Namanya orang tua kan gak mau memaksa ke anaknya. Yang penting selama anaknya happy, anaknya senang, tutur ayah Ramon Gaunalukue. Mungkin mereka juga sudah pada tahu apa yang dikasih tahu sama ayah. Jadi kedepannya mereka sudah tahu bakal gimana ibunya. Tidak hanya itu, saat ini Amanda Manopo telah memberikan kode jika dirinya siap untuk lanjut ke pelaminan bersama calon kekasih itu. Amanda sudah kode-kodean ya dari kemarin, kata Glenn K. Tahun depan nih gitu, ucap Glenn Kakesara. Kendati demikian, ayah Ramon juga memberikan pesan agar Amanda Manopo tetap fokus untuk meniti karir dan saling mendukung satu sama lain. Ya jalanin aja deh berkarir terus, saling support yang penting. Pacaran bukan cuma bucin-bucinan aja, tapi juga saling support. Semoga bisa jadi support system, pungkas Amanda Manopo. Diberitakan sebelumnya, sejak dikabarkan putus dengan Billy Syaputra, Amanda Manopo tak pernah dikabarkan dekat dengan siapapun. Namun kini tengah heboh kalau Amanda Manopo sudah punya kekasih baru. Baru-baru ini beredar sebuah video di Instagram bahwasannya Glenn Kakesara seolah-olah memberi kode bahwa Amanda Manopo memiliki hubungan spesial. Dalam unggahan Instagram fanbase Ikatan Cinta, terdapat sebuah cuplikan video yang awalnya diunggah akun Glenn Kakesara. Glenn Kakesara bersama dengan salah seorang temannya berbincang-bincang dengan Amanda Manopo. Tetapi sayang, kini video yang sempat diunggah dalam akun tersebut sudah dihapus. Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu, Amanda Manopo berlibur beberapa hari bersama teman-temannya. Di lain sisi, Amanda dan Arya Saloka juga beberapa kali membuat para penggemarnya menjadi senang sekaligus penasaran. Pasalnya keduanya beberapa kali terlihat akrab satu sama lain di layar kaca. Tidak hanya akrab saja, keduanya juga beberapa kali terlihat memakai pakaian yang seragam dalam beberapa kesempatan saat dalam akting Ikatan Cinta. Oleh karena itu, banyak sekali penggemar dan netizen yang menjodohkan keduanya agar dapat menjadi pasangan kekasih. Diketahui Amanda Manopo dan Arya Saloka memang sudah menjadi teman akrab dan berkarir bersama sejak 1 tahun lebih, semenjak didapuk jadi pemeran utama di Ikatan Cinta. Amanda Manopo bahkan memiliki panggilan khusus untuk pemeran Aldebaran itu, yaitu Ayah Askara. Meski keduanya sering dikabarkan menjalin kasih asmara, baik Arya Saloka maupun Amanda Manopo tidak pernah membenarkan kabar tersebut.
Meski tak pernah membenarkan kabar yang beredar mengenai mereka yang menjalani hubungan spesial, netizen lagi-lagi dibuat penasaran dengan hubungan yang sebenarnya antara Amanda Manopo dan Arya Saloka. Awalnya Glenn Kakisara menanyakan beberapa jumlah pacar yang dimiliki oleh Amanda Manopo. Tetapi sebelum dijawab oleh artis yang kerap disapa Amanda tersebut, Glenn Kakisara justru menyinggung bahwa Amanda Manopo sudah memiliki kekasih. Dengan sangat jelas, Glenn Kakisara menyebut bahwa sosok kekasih artis yang kerap disapa Amanda tersebut adalah sesama rekan dalam ikatan cinta. Seperti diketahui, Amanda Manopo dan Arya Saloka sama-sama menjadi aktor utama dalam Ikatan Cinta. Kedekatan pemeran utama Ikatan Cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka masih menjadi perbincangan hangat. Hal ini juga berlaku untuk Amanda Manopo yang tampak semakin dekat dengan Arya Saloka setelah kembali bersama di BKT. Hubungan asmara Amanda Manopo dan Arya Saloka memang kerap membuat banyak orang salah paham. Mengingat keduanya sama-sama sangat bagus dalam berperan sebagai Aldebaran dan Andin. Tak sedikit netizen yang ikut mencomblangkan keduanya, apalagi Amanda dan Arya Saloka kini semakin intens bertemu sejak berada di BTS. Alhasil, sejak kembali dipasangkan dalam Ikatan Cinta, Arya Saloka dan wanita yang akrab disapa Amanda ini memang harus bersabar. Sebab Manda dan Arya Saloka harus rela menjadi cencengan di tengah tim dan kru Ikatan Cinta. Dikutip grid.id dari tayangan fanbase Ikatan Cinta baru-baru ini, Arya Saloka dan Amanda Manopo lagi-lagi menjadi sasaran empuk. Tiba-tiba saja Iqbal Fauzi, pemeran Randy, menyelutuk dan menyinggung rencana pernikahan Amanda dan Arya Saloka. Hal ini bermula saat salah seorang kameramen Ikatan Cinta baru menikah 1 minggu yang lalu. Bicara soal pernikahan, Arya Saloka tampak shock saat namanya dicatut oleh Iqbal Fauzi. "Ini baru menikah, terus ini kapan menikah?" tanya Iqbal sambil menunjukkan Amanda seperti dikutip grid.id. "Kenapa gue sih?" Saut Amanda Manopo salah tingkah membuat kaget para tim dan kru Ikatan Cinta yang lain. Amanda pun hanya bisa tertawa menanggapi celotehan rekannya. Sementara itu, reaksi yang tak kalah mengejutkan jika tampak di wajah Glenn Kakisara dikira akan menikah sungguhan. Glenn Kak lantas melayangkan protes pada celotehan Iqbal Fauzi. "Mas Iqbal, kalau mau bikin kaget-kaget bilang dong. Ini kan aku kaget beneran," timpal Glenn Kakisara. Amanda yang juga jadi korban cengcengan hanya bisa tertawa pasrah sambil mengangkat tangan.